This was written to the president. Hey, Swagger. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Swigger yang kala itu sedang berburu rusa di tengah hutan. Namun, di tengah perburuannya, Swigger melihat ada seekor serigala yang kakinya sedang terjebak tali. Dengan sangat akurat, Swigger dapat menembak tali yang mengikat kaki serigala itu. Kemudian, Swigger mendekati serigala tersebut untuk memeriksa keadaannya. Namun di waktu yang sama datang dua orang pemburu lain yang mengklaim jika serigala itu adalah hasil buruannya sehingga Swigger tidak diperkenankan mengambil. Swigger menjawab kalau dirinya memang tidak berniat berburu serigala apalagi hewan tersebut dilindungi. Swigger juga meminta kepada dua pemburu itu agar sebaiknya pergi dan tidak boleh membawa pulang serigalanya. Kedua pemburu itu yang tidak terima mereka pun langsung menyerang Swigger. Tapi pada akhirnya, Swigger dapat melumpuhkan mereka berdua. Setelah itu, Swigger pulang ke rumah dan ia langsung disambut oleh istri dan juga anaknya. I found it. Yeah, let's hope so. Lalu, Swigger menyimpan senjatanya ke gudang dan terlihat banyak sekali koleksi senjata yang dimiliki oleh Swigger. Terungkap fakta kalau Swigger ini adalah mantan pasukan khusus Amerika. Selain dia ahli dalam baku hantam, Swigger juga ternyata merupakan mantan sniper andalan tim pasukan khusus. Tak berselang lama, Swigger kedatangan tamu bernama Johnson yang merupakan bekas kaptennya saat di militer dulu. It's good to see you, Gunny. You too, Captain Johnson. Di sini, Johnson bercerita jika 10 hari yang lalu, satu agen CIA tewas dihabisi oleh seorang sniper. Setelah diperiksa, ternyata sniper itu melakukan aksinya dari jarak 1.400 yard. Kemudian, si pelaku meninggalkan surat yang bertuliskan kalau 21 hari lagi dirinya akan menghabisi Presiden Amerika. Diketahui pada hari itu, Presiden Amerika akan melakukan pertemuan dengan Presiden Ukraina di dua tempat. Menurut penyelidikan Johnson, pelakunya adalah sniper hebat dari Rusia bernama Solotov karena Solotov memang sudah beberapa kali mengincar Presiden Amerika. You kidding me? No, 1,500 yards. Setelah menjelaskan semuanya, Johnson meminta bantuan Swigger untuk menggagalkan rencana Solotov tersebut. Bahkan Johnson sampai memohon kepada Swigger supaya ia mau menerima misi ini karena hanya Swigger lah yang dapat mengimbangi kemampuan Solotov. Swigger menjawab kalau sebenarnya ia masih trauma untuk menghadapi Solotov karena 1 tahun yang lalu Solotov pernah menghabisi sahabat dekat Swigger di militer yang bernama Denny. Namun pada akhirnya demi bisa melindungi sang presiden, Swigger pun akan menerima misi tersebut apabila ia sudah mendapat izin dari istrinya. Setelah itu, Johnson berterima kasih lalu ia meminta Swigger agar datang ke markasnya 2 hari lagi untuk mulai mengatur strategi. What can I do for you, Captain? Malam harinya, Swigger bercerita kepada sang istri tentang kenangan dirinya saat masih menjadi militer. Kala itu, Swigger sedang menjalankan misi di Kandahar untuk menyerang markas teroris. Swigger ditugaskan dengan Denny, sahabat dekatnya, untuk menyerang markas teroris dari jarak jauh dengan mengandalkan kemampuannya dalam menembak. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba Swigger dan Denny diserang oleh Solotov, si sniper dari Rusia yang mengakibatkan Denny harus gugur. Swigger pun merasa sangat bersalah sebab dirinya tidak bisa melindungi Denny. Mendengar cerita tersebut, sang istri menjawab kalau itu bukanlah kesalahan Swigger melainkan kebiadaban Solotov. Kemudian Swigger mengatakan jika 21 hari lagi Solotov mengancam akan menghabisi Presiden Amerika. Oleh sebab itulah, ia diminta oleh Johnson, mantan atasannya, untuk menggagalkan rencana Solotov demi bisa menyelamatkan presiden. Beruntung, sang istri yang tidak rewel mengizinkan Swigger berangkat asalkan Swigger berjanji akan kembali dengan selamat. I would never tell you how to live your life.
Keesokan harinya, Swigger mulai mengasah kembali kemampuan menembaknya dengan latihan di pinggir sungai. Setelah latihannya dirasa cukup, Swigger pun segera bersiap karena mulai besok ia akan pergi menemui Johnson. Di hari berikutnya, sebelum menemui Johnson, Swigger memutuskan untuk pergi dulu ke tempat Presiden Amerika dan Ukraina akan bertemu nanti. Swigger langsung memeriksa detail tempat tersebut dan menganalisa di mana nantinya Solotov akan membidik Presiden. Setelah itu, barulah Swigger menemui Johnson di markasnya. Di sini, Swigger langsung mempresentasikan hasil analisanya yang mana kemungkinan besar Solotov telah menyediakan 3 tempat persembunyian untuk membidik Presiden. Satu persatu tempat itu Swigger jelaskan secara lengkap hingga membuat Johnson sangat puas dengan analisis Swigger. No obstructions to the motor. Take a shot, and he's gonna take it from here. Kill his target. He's a master sniper. Singkat cerita, tibalah saat hari pertemuan antara Presiden Amerika dengan Ukraina. Sesuai dengan jadwal, mereka bertemu di tempat Robotics Center dan terlihat banyak sekali warga yang menyambut kedatangan sang Presiden. Di balik itu, Swigger sendiri ternyata sudah siap dengan snipernya untuk memburu Solotov. Namun ketika Presiden turun dari mobil, tiba-tiba di waktu yang sama, Swigger didatangi oleh polisi yang langsung menodong Swigger. Polisi itu meminta agar Swigger menyerah karena ternyata Swigger telah dianggap menghabisi Presiden. Swigger yang tidak merasa, ia pun nekat terjun ke lantai bawah lalu jatuh tepat di atas mobil. Kemudian Swigger dihampiri oleh FBI wanita bernama Memphis Susan yang langsung menodongkannya senjata. Swigger bersumpah jika ini semua hanyalah fitnah karena dirinya sama sekali tidak menembak Presiden. Dengan cepat, Susan langsung menangkap Swigger, namun karena keadaan Swigger terluka akibat jatuh tadi, Susan dan tim membawa dulu Swigger ke rumah sakit sebelum memenjarakannya. Di tengah perjalanan, Susan berkata jika tembakan Swigger tidak mengenai Presiden Amerika, melainkan Presiden Ukraina yang sekarang tewas. Mendengar hal itu, Swigger menjawab kalau ia sama sekali tidak melesatkan tembakan apapun. Ini semua hanyalah jebakan dan Susan harus percaya kepada Swigger. Susan yang tidak percaya begitu saja, ia pun hanya meminta Swigger supaya menjelaskannya nanti. He killed the Ukrainian president. Di sisi lain, terlihat Johnson yang mendapat laporan dari anak buahnya kalau Swigger telah ditangkap dan sekarang sedang berada di rumah sakit. Mendengar hal tersebut, Johnson terlihat kesal karena harapannya para polisi atau FBI langsung menghabisi saja Swigger bukan malah menangkapnya. Artinya, Swigger telah sengaja dijebak oleh Johnson, mantan atasannya sendiri. Marine sniper. I better get over there. Di balik itu, memperlihatkan istri Swigger yang dipanggil ke kantor FBI untuk dimintai keterangan. Satu anggota FBI bertanya apakah si istri tahu kalau suaminya telah melakukan percobaan pembunuhan kepada Presiden Amerika, namun yang menjadi korban adalah Presiden dari Ukraina. Si istri menjawab justru Swigger diperintah untuk melindungi Presiden dari ancaman seseorang bernama Solotov. Si istri yakin kalau suaminya hanya sedang dijebak dan sebaiknya FBI menyelidiki lagi kasus tersebut. This is insane. Bobby Swigger doesn't miss. Adegan berpindah kepada Swigger yang kini didatangi oleh pengacaranya. Swigger meminta si pengacara agar membebaskannya sebab Swigger tidak bersalah. Si pengacara menjelaskan kalau para penyidik telah menemukan bukti yang sangat kuat. Seperti foto Swigger yang berada di lokasi penembakan, senjata, dan yang paling kuat adalah peluru. Ternyata peluru yang berada di jasad Presiden Ukraina sama dengan peluru yang selalu Swigger gunakan. Mendengar itu semua, Swigger hanya bisa terdiam, tapi ia pun sudah menyangka kalau orang yang menjebaknya adalah Johnson, mantan atasannya sendiri. He left a lot of crumbs. Crawl out of his grave and hunt me down if I didn't come.
Sore harinya, Swigger dimasukkan ke dalam penjara dan ia langsung diolok-olok oleh para tahanan lain. Ketika di dalam sel, Swigger hanya bisa melamun karena ia akan sangat merindukan istri serta anaknya. Di waktu yang sama, terlihat Johnson yang sedang dimarahi oleh atasannya. Ternyata si atasan inilah yang sudah memerintahkan Johnson untuk mengkambing hitamkan Swigger dalam menghabisi Presiden Ukraina. Si atasan tampak sangat kecewa karena Johnson telah membiarkan Swigger hidup. Pada akhirnya, Johnson berjanji akan mengutus rekannya yang bernama Samsul untuk menghabisi Swigger yang sekarang ada di dalam penjara. He'll talk eventually. That's for Danya. Singkat cerita, memperlihatkan Samsul rekan Johnson yang sedang mendatangi penjara tempat Swigger ditahan. Di sini, Samsul langsung saja menyogok kepala sipir agar menghabisi Swigger bagaimanapun caranya. Kepala sipir yang mata duitan, ia pun langsung mengiyahkan permintaan Samsul. Selang beberapa saat, Swigger dibawa oleh dua orang petugas ke ruangan tahanan Blok A yang mana Blok A adalah tempatnya para napi kejam berkumpul. Kedua petugas itu tentu sengaja memasukkan Swigger ke sana dengan harapan Swigger akan dihabisi oleh para napi kejam tersebut. Sesampainya di ruangan Blok A, Swigger langsung saja diserang oleh beberapa napi hingga terjadilah keributan. Beruntung, Swigger dibantu oleh seorang napi berasal dari Rusia yang bernama Alek Otong Karadov. Setelah itu, Otong mengucapkan terima kasih kepada Swigger karena dia telah menghabisi Presiden Ukraina. Bahkan semua orang Rusia pasti telah menganggap Swigger sebagai pahlawan. Come. To the hero go the spoils, right? Kemudian, Swigger dibawa oleh Otong untuk tinggal satu sel dengannya saja. Di sini Otong mengatakan kalau Presiden Ukraina adalah orang jahat sehingga memang pantas dia untuk dihabisi. Swigger mencoba menjelaskan jika dirinya bukanlah pembunuh Presiden Ukraina tapi Otong jelas tidak percaya. Kemudian Otong menunjukkan kalau di balik kasurnya banyak sekali makanan serta minuman dan jika Swigger mau dia bisa langsung mengambilnya saja. Bukan hanya itu, Alek juga telah menyelundupkan sebuah ponsel untuk dirinya bisa PCS setiap malam. Di sisi lain, Johnson yang telah mendapat kabar kalau Swigger masih selamat, ia pun berniat mendatanginya langsung ke penjara. Saat bertemu, terlihat Swigger yang sangat marah kepada Johnson lalu menanyakan kenapa ia tega menjebaknya seperti ini. Apakah Johnson tidak ingat saat di medan perang dulu Swigger pernah menyelamatkan nyawanya? Akan tetapi, Johnson menjawab dengan songong kalau kedatangannya ke sini bukan untuk mengenang masa lalu. Kemudian, Johnson mengancam akan menghabisi istri dan anak Swigger jika di pengadilan nanti Swigger tidak mengakui pembunuhannya terhadap Presiden Ukraina. Mendengar hal tersebut, Swigger pun menjadi semakin marah karena sekarang Johnson telah melibatkan keluarganya. I didn't explain it. I never should have saved your ass and lose a claw. My wife and daughter are left alone. Di tempat lain memperlihatkan Susan si FBI yang sedang mendatangi istri Swigger. Di sini Susan bertanya tentang pengakuan si istri saat diinterogasi FBI yang mengatakan kalau Swigger hanya diperintah melindungi presiden. Lantas Susan bertanya siapakah orang yang memerintah Swigger. Si istri menjawab kalau orang tersebut bernama Johnson yang merupakan mantan atasan Swigger di militer dulu. Mendengar hal tersebut, Susan berterima kasih dan ia berjanji akan memperdalam lagi kasus Swigger. Karena secara pribadi, Susan memang merasakan kejanggalan. Bubbly's never stepped foot in that place. I doubt he even knows where was the email sent from. You can let yourself out the front door. I have nothing to hide. Keesokan harinya, memperlihatkan Swigger yang sedang mengobrol dengan Otong. Di sini, Swigger bertanya apakah Otong mempunyai keluarga dan apakah pernah ada yang mengancam keluarganya. Otong menjawab jika ia mempunyai istri tiga dan seorang ibu namun tidak ada satupun yang berani menyentuh mereka. Kemudian Otong memberikan nomor ponsel seseorang bernama Casper dan meminta Swigger untuk menghubungi Casper jika keluarganya sedang dalam bahaya. Ternyata selama ini keluarga Otong selalu dilindungi oleh Casper selama Otong masih berada di dalam penjara. Can't stay here forever. You're wasting your time, my friend.
You will not escape. Malam harinya, Johnson kembali dihubungi oleh atasannya untuk mempertanyakan apakah Swigger telah berhasil dihabisi. Johnson menjawab belum, tapi ia sudah mengancam Swigger untuk mengakui penembakan Presiden Ukraina saat di persidangan nanti. Ternyata si atasan tetap ingin Swigger dihabisi secepat mungkin. It's handled. I need Swigger dead. Now. Hingga Johnson langsung memerintah Samsul untuk sekali lagi mencoba menghabisi Swigger di dalam penjara. Saat itu juga Samsul langsung menghubungi kepala sipir korup dan memintanya untuk benar-benar menghabisi Swigger. Lalu sipir korup itu membawa Swigger dari selnya untuk dimasukkan ke sebuah ruangan. Kemudian sipir korup tersebut menugaskan satu napi berbadan besar untuk menghabisi Swigger hingga terjadilah aksi baku hantam di antara mereka. Ternyata dengan cukup mudah Swigger mampu menghabisi napi besar tersebut. Lalu Swigger harus berhadapan lagi dengan sipir korup dan inilah aksinya. Swigger yang memang bukan orang sembarangan, ia pun dapat menghabisi juga sipir korup tersebut. Setelah itu Swigger mengganti pakaiannya dengan pakaian sipir karena sekarang ia berniat akan melarikan diri. Swagger finally start crying. Pada akhirnya Swigger dapat melarikan diri dari penjara itu. 30 menit kemudian Swigger mendatangi rumah ibu kandung Danny, yaitu sahabat baik Swigger yang tewas saat perang di Kandahar dulu. Beruntung ibu Danny masih mengenali Swigger dan langsung mempersilahkannya masuk. Di sini Swigger memohon kepada si ibu agar dirinya diizinkan menginap di rumah ini satu hari sebab Swigger sedang menjadi buronan. Si ibu yang mengetahui kalau Swigger adalah sahabat baik mendiang anaknya, ia pun mengizinkannya. I didn't do what they said I did. Great kindness to my son's memory. I just didn't have anybody else to turn to. Oh, you don't need to worry. Di waktu yang sama, terlihat Samsul, Johnson, dan atasannya yang sedang ketar-ketir karena ia baru mendapat kabar kalau Swigger telah berhasil kabur dari dalam penjara. If anyone knows where Swagger will go, it'll be his wife. Look, you need to get near the wife. Targeting the Ukrainian. So what? Keesokan harinya, terlihat para FBI termasuk Susan yang sedang memeriksa rumah Swigger untuk mencarinya. Terlihat di sana juga ada Johnson yang ikut bersama FBI. Sebenarnya di sini Susan sangat ingin menyelidiki Johnson karena ia belum yakin 100% kalau Swigger adalah pembunuh Presiden Ukraina. Namun karena atasannya tidak memberi izin, Susan pun hanya bisa mengikuti semua perintahnya saja. Lalu istri Swigger bersumpah kalau suaminya tidak ada di sini, namun para FBI masih saja menggeledahnya. Tak lama tim FBI menemukan fakta kalau setiap tahun Swigger selalu mengirim bunga ke rumah mendiang Danny sahabatnya. Johnson yang mendengar kabar tersebut dengan cepat ia pun bergegas pergi ke rumah mendiang Danny. Dress, get everyone, let's go, now. Beruntung saat Johnson tiba di sana, Swigger telah pergi dengan menggunakan motor milik mendiang Danny. Wait, you can't just go back there. Malam harinya terlihat istri Swigger yang masih dijaga oleh para FBI di rumahnya. Tak lama ponsel si istri berdering dan ketika diangkat ternyata itu adalah Swigger sang suami. Di sini Swigger meminta kepada si istri agar jangan mengkhawatirkannya sebab Swigger baik-baik saja. Swigger juga mengatakan kalau sekarang saatnya bagi dia untuk berburu. They treating you okay? I'm gonna hunt. Keesokan harinya terlihat Johnson yang baru saja membeli kopi lalu hendak menaiki mobil. Namun tanpa ia sadari rupanya Johnson sudah dibidik oleh Swigger dari jarak yang cukup jauh. Kemudian Swigger menghubungi Johnson dan mengatakan kalau sekarang ia hanya tinggal melesatkan satu tembakan untuk memastikan Johnson tewas. Swigger bertanya untuk siapakah Johnson bekerja. Johnson pun baru menyadari kalau dirinya sedang dibidik oleh Swigger. Tapi Johnson balik mengancam jika ia sampai tewas di sini, maka dipastikan anak buahnya akan langsung menghabisi istri dan anak Swigger. Swigger yang takut keluarganya dihabisi, akhirnya ia pun hanya menembak ponsel yang sedang dipegang Johnson lalu pergi dari sana.
Setelah itu, Johnson mengumpulkan para anak buahnya termasuk Samsul lalu mengatakan kalau tadi pagi Swigger hampir saja menghabisinya. Johnson meminta kepada seluruh anak buahnya agar secepat mungkin menangkap Swigger sebelum Swigger yang lebih dulu memburu mereka satu persatu. Di sini, Samsul sempat bertanya kenapa Swigger tidak langsung saja membeberkan kejahatan mereka kepada media. Johnson menjawab kalau Swigger tidak mempunyai bukti apapun perihal itu. He survives long enough. He will try to kill us all. He should have died that day. But he didn't. Adegan berpindah kepada istri Swigger yang sedang mengendarai mobil. Namun tiba-tiba ia mendapat panggilan dari Swigger yang ternyata meminta si istri agar datang ke toilet minimarket langganan mereka. Dengan cepat si istri pergi ke sana, namun tentu saja si istri masih diawasi oleh beberapa anggota FBI. Sesampainya di toilet, si istri bertemu dengan Swigger dan mereka pun langsung berpelukan. Kemudian Swigger mengatakan kalau Johnson selalu mengancam akan menghabisi si istri dan anak mereka. Oleh karena itulah, Swigger meminta istrinya agar lebih berhati-hati dan ia sedang mengusahakan untuk memindahkan mereka ke luar negeri. Sebelum mereka berpisah, si istri memberitahu Swigger kalau salah satu agen FBI bernama Susan sepertinya berpihak kepada mereka. Sebaiknya Swigger mendatangi Susan lalu memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. We don't have a lot of time. What are you gonna do? I'm gonna focus on finding the actual shooter. Di waktu yang sama, para FBI yang mengawasi istri Swigger merasa curiga karena si istri tak kunjung keluar. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam toilet, namun beruntung Swigger telah pergi. Swigger sendiri sempat ketahuan oleh satu polisi hingga dengan terpaksa Swigger melumpuhkan polisi tersebut. Kemudian Swigger mengambil senjata dan radio HT milik si polisi lalu pergi dari sana. Setelah berada di tempat aman, Swigger menghubungi nomor telepon yang pernah Otong berikan waktu di dalam penjara. Ketika terhubung, ternyata dia adalah seorang wanita bernama Casper yang selama ini melindungi keluarga Otong di luar penjara. Lalu Swigger mengatakan jika dirinya adalah sahabat Otong. Dan Swigger juga ingin Casper menjaga keluarga Swigger atau membawanya pindah ke luar negeri. Casper menjawab kalau itu adalah hal yang mudah baginya tapi tentu tidak gratis. Casper ternyata meminta bayaran $100,000 untuk pekerjaan tersebut. Swigger yang tidak mempunyai uang sebanyak itu, ia pun menutup teleponnya dan akan mengabari Casper lagi nanti. Di hari berikutnya memperlihatkan Susan si FBI yang baru sampai di rumah. Namun ketika masuk ke dalam, ia dikagetkan dengan kehadiran Swigger. Swigger meminta Susan untuk duduk karena ia akan menjelaskan semuanya. I'm not gonna hurt you. Lalu Swigger memberitahu kalau dirinya dijebak oleh Johnson yang merupakan mantan atasannya dulu saat di militer. Waktu itu Swigger diminta menjalankan misi dari Johnson untuk mengamankan Presiden Amerika dan Ukraina. Namun entah kenapa Presiden Ukraina tiba-tiba ada yang menembak dan Swigger malah dituduh sebagai pelaku. Jika Susan percaya kepada Swigger, ia meminta Susan untuk menyelidiki Johnson atau rekannya yang bernama Samsul. Mendengar hal tersebut, Susan menjawab kalau sebenarnya ia percaya kepada Swigger. Namun yang menjadi masalahnya, ketua FBI tidak pernah mengizinkan Susan untuk menyelidiki Johnson ataupun Samsul. Tapi untuk sekarang, ia berjanji akan diam-diam menyelidiki mereka. I'm innocent. I have a family that's scared. I need your help. I'm living proof. Sore harinya, Swigger pergi ke salah satu rumah yang ada di sebuah hutan untuk mengatur strategi. Lalu Swigger memburu rusa untuk mengambil darahnya. Swigger juga memotong sedikit rambut dan mengambil kaki palsu karena ternyata Swigger akan memalsukan kematiannya. Setelah semuanya siap, Swigger pergi ke minimarket yang tak jauh dari hutan tersebut. Swigger dengan sengaja menampakkan dirinya hingga kasir di situ menyadari kalau Swigger adalah buronan dan langsung menghubungi polisi. Si kasir mengatakan kalau baru saja ia melihat Swigger di tokonya dan sekarang menuju ke hutan. Berita dari si kasir langsung dikonfirmasi oleh ketua FBI dan ia segera mengerahkan semua pasukan untuk mencari Swigger di hutan tersebut. We gotta be smart about. Either way, we have to be prepared for a big engagement.
30 menit kemudian, pasukan FBI baru sampai di hutan termasuk Susan. Terlihat di sana juga ada Johnson yang selalu ingin ikut andil dalam misi pemburuan Swigger. Setelah cukup lama mencari, mereka semua menemukan satu rumah dan langsung menggeledahnya. Namun di waktu yang sama, tiba-tiba mereka diserang oleh Swigger dari jarak jauh hingga terjadilah tembak-tembakan. Di sini Johnson sempat heran kenapa tembakan Swigger semuanya meleset padahal dia adalah sniper tangguh. Ternyata Swigger dengan sengaja melencengkan tembakannya hanya untuk membuat tim FBI menyerang balik. Selanjutnya Johnson menembak tepat ke arah Swigger dan tiba-tiba terjadi ledakan. Ketika dicek, mereka menemukan kaki dan beberapa potong rambut milik Swigger. Padahal kita tahu itu hanyalah kaki palsu dan rambut yang sebelumnya Swigger siapkan. Pada akhirnya, ketua FBI menganggap kalau Swigger telah resmi tewas. Setelah itu, si ketua FBI dan Johnson pulang, sementara Susan dan yang lain ditugaskan untuk mengolah tempat TKP. Let's wrap this up. Ketika sedang mengolah TKP, tiba-tiba Susan dihubungi oleh nomor tak dikenal. Saat diangkat, ternyata itu adalah Swigger yang mengatakan kalau sekarang giliran Susan yang harus menyelidiki Johnson ataupun Samsul. Mendengar hal tersebut, Susan pun mengerti kalau Swigger hanya sedang memalsukan kematiannya dan ia langsung menutup panggilan itu. Keesokan harinya, terlihat Susan yang sedang berada di kantornya. Susan terus saja memikirkan bagaimana ia bisa menyelidiki Johnson ataupun Samsul tanpa harus ketahuan oleh atasannya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Samsul datang ke kantor Susan dan mengaku dari Homeland Security atau keamanan dalam negeri. Susan yang kebetulan sekali ingin menyelidikinya, ia pun langsung mengajak Samsul mengobrol. Di sini Samsul mengatakan kalau maksud kedatangannya untuk memberitahu sebuah berita tentang seorang teroris yang mengancam akan meledakkan bom di tengah kota. Tentu saja itu semua hanyalah berita bohong karena Samsul sedang diutus oleh Johnson untuk membuat pengalihan isu. Susan sendiri sebenarnya tahu kalau Samsul sedang berbohong tapi ia tetap pura-pura percaya. Lalu mereka berdua akan mengadakan pertemuan di sebuah kafe. And I'll give you any homeland intel that backs you up. Di suatu gereja, terlihat istri Swigger yang sedang berdoa sambil menangis karena ia mengira jika Swigger suaminya telah benar-benar tewas. Sementara itu, di luar gereja tampak Johnson dan atasannya yang sedang mengawasi istri Swigger. Di sini, Johnson mengatakan kalau sebetulnya ia meragukan kematian Swigger. Namun si atasan tidak peduli karena yang terpenting pihak yang membayar mereka telah menganggap Swigger tewas. Sampai di sini kita belum tahu siapa sebenarnya dalang di balik kejahatan Johnson dan atasannya. Focused. Great. That leaves you. Sore harinya adegan kembali kepada Susan yang melakukan pertemuan dengan Samsul di sebuah kafe. Di sini Samsul memberikan secangkir kopi kepada Susan lalu mereka lanjut membicarakan tentang berita ancaman pengeboman dari teroris itu. Susan yang sudah muak mendengar berita bohong dari Samsul, ia pun langsung saja bertanya untuk siapakah Samsul dan Johnson bekerja. Susan sudah tahu kalau mereka adalah orang yang mengkambing hitamkan Swigger atas kematian Presiden Ukraina. Mendengar hal tersebut, Samsul balik bertanya apakah Susan mempunyai bukti. Susan yang kesal karena memang ia tidak mempunyai bukti, akhirnya memilih pergi meninggalkan Samsul. Namun saat masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Susan pingsan karena ternyata kopi yang sebelumnya Samsul berikan telah dicampuri obat bius. Dengan cepat, Samsul langsung membawa Susan ke suatu tempat. Saat tersadar, Susan sudah dalam kondisi mulut disumpal dan tangan terikat. Samsul mengatakan kalau dirinya akan membuat Susan seolah-olah koit akibat bundir. Semua ini Samsul lakukan karena dirinya sudah mempunyai rasa curiga jika Susan sedang berusaha menyelidiki Samsul dan juga Johnson. Hingga ketika Samsul menyiapkan alat untuk menghabisi Susan, tiba-tiba Swigger datang dan terjadilah perduelan.
Di tengah perduelan, sialnya Samsul berhasil kabur yang padahal sedikit lagi Swigger dapat menghabisinya. Susan pun berterima kasih kepada Swigger, tapi sekarang masalah baru akan muncul sebab Samsul pasti menginformasikan tentang Swigger yang masih hidup. Who am I supposed to go to if the CIA wants to kill me? Which is why I've been watching out for you since I faked my death. Di hari berikutnya, Swigger kembali mendatangi tempat kejadian di mana Presiden Ukraina tertembak. Tentunya, Swigger datang ke sana dengan penyamaran agar identitasnya tidak ketahuan. Kedatangan Swigger ke tempat itu untuk mencari peluru asli yang digunakan dalam menembak Presiden Ukraina karena yang ditemukan para FBI adalah peluru palsu. Kemudian, Swigger melakukan reka tembakan dan mengingat kembali kalau tembakan itu berasal dari gudang perahu yang berjarak 1580 yard. Kemungkinan besar peluru akan mengalami penurunan kecepatan sekitar 380 inch. Hingga seharusnya peluru yang menembus kepala presiden akan mengenai objek di belakangnya. Sedangkan berita yang beredar, peluru ditemukan tergeletak di samping jasad presiden. Setelah itu, Swigger melihat foto saat kejadian yang mana tepat di belakang sang presiden Ukraina ada mobil polisi dengan kode nomor 00916. Swigger yakin kalau peluru yang asli pasti bersarang di mobil polisi tersebut. Dengan cepat, Swigger mengirim pesan kepada Susan si FBI untuk menanyakan di mana ia bisa menemukan mobil polisi dengan kode 00916. Sore harinya, Swigger menyamar jadi montir bengkel khusus kepolisian karena menurut informasi dari Susan, mobil itu berada di bengkel tersebut. Saat Swigger menemukan mobil polisi yang dimaksud, ia pun langsung memeriksanya. Ternyata semua analisa Swigger memang tepat karena dia berhasil menemukan peluru yang asli bersarang di mobil itu. Setelah mendapatkan pelurunya, Swigger langsung saja kabur dari sana sebelum penyamarannya terbongkar. Adegan berpindah kepada Samsul yang kini sedang memberitahu Johnson kalau Swigger masih hidup. Samsul menyarankan Johnson agar sebaiknya mereka berpencar dan tidak saling bertemu dulu karena Susan si FBI telah mengetahui perbuatan mereka. Namun untungnya Susan belum mempunyai bukti kuat sehingga ia tidak bisa langsung menangkap mereka berdua. Now she has me. Di sisi lain terlihat Swigger yang sedang bertemu dengan Susan. Di sini Swigger menunjukkan bukti peluru asli yang telah menewaskan Presiden Ukraina. Swigger meminta Susan agar menanyakan dari manakah asal peluru itu kepada tim ATF karena mereka pasti mengetahuinya. Diberitahu kalau ATF adalah lembaga hukum yang khusus menangani senjata api ilegal. Tak butuh waktu lama, Susan berhasil mendapatkan informasi dari salah satu tim ATF kenalannya kalau peluru tersebut berasal dari kelompok pembuat senjata ilegal yang disebut Tree of Liberty. Mereka semua adalah ex-militer dan bermarkas di tengah hutan. Sebelum berpisah, Swigger meminta tolong kepada Susan untuk memberitahu istrinya kalau Swigger belum tewas dan sekarang bersembunyi di rumah pondok. Coming out of a Second Amendment outfit called the Tree of Liberty. But there's someone out of there. I need to get in. Imagine you can. I gotta talk to them. Singkatnya, Swigger telah sampai di tengah hutan yang menjadi markas kelompok pembuat senjata ilegal. Melihat kedatangan Swigger, semua orang di sana langsung menodongkannya senjata. Tak lama datanglah ketua dari kelompok itu yang bernama Randy. Kebetulan sekali Randy pernah satu tim dengan Swigger saat di militer dulu sehingga mereka langsung berpelukan. Kemudian Swigger menunjukkan satu peluru dan bertanya apakah peluru itu adalah buatan kelompok Randy. Jika memang iya, Swigger ingin tahu siapa sniper yang memakai peluru tersebut. Setelah diperiksa, Randy menjelaskan kalau peluru itu bukan buatan dari kelompoknya sebab terlihat jelas ukurannya yang jauh lebih besar. Sebenarnya Randy tahu siapa pembuat peluru itu, namun ia akan memberitahunya nanti. Welcome to the Tree of Liberty. You're home. Adegan berpindah kepada istri Swigger yang kini didatangi oleh Susan. Sesuai dengan perintah Swigger, Susan memberitahu kalau Swigger belum tewas dan sekarang tempat persembunyiannya di rumah pondok. Mendengar hal tersebut, si istri pun menjadi sangat bahagia karena sebelumnya ia kira suaminya benar-benar tewas. Kemudian Susan memberitahu tentang situasi si istri dan anaknya yang tidak aman sebab Samsul dan Johnson akan membahayakan keluarga Swigger.
Mengetahui itu semua, si istri langsung pergi keluar untuk menemui wartawan yang selalu mengelilingi rumahnya. Di sini, si istri menunjukkan foto Samsul ke kamera sembari mengatakan kalau penjahat sebenarnya adalah orang ini dan dia bernama Samsul. Assassination, can you tell us anything? Kembali ke markas Randy, si ketua kelompok pembuat senjata ilegal. Di sini mereka kedatangan tim ATF yang berniat menyergapnya hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. We've been compromised, everybody, to your position. We're hot, let's go, we're moving out. Di tengah peperangan terlihat Swigger yang membantu kelompok Randy demi mendapatkan nama pembuat peluru yang tengah ia cari. Hingga saat peperangan hendak berakhir, Swigger diberitahu oleh adik Randy kalau pembuat peluru itu adalah seorang pria bernama O'Brien yang tinggal di pedesaan. Dirasa perangnya sudah hampir menang, Swigger pun pamit pergi untuk mendatangi O'Brien. Di markas FBI memperlihatkan Susan yang sedang dimarahi oleh ketua FBI. Di sini si ketua marah sebab Susan terus saja menyelidiki kasus Swigger yang padahal FBI telah menutup kasus semenjak Swigger dinyatakan tewas. Susan menjawab kalau dirinya tidak menyelidiki kasus Swigger melainkan hanya membantu istrinya saja. Malam harinya terlihat Swigger yang sedang berada di rumah pondok tempat persembunyiannya. Tiba-tiba ia didatangi oleh istri dan anaknya yang sebelumnya telah diberitahu oleh Susan. Hey you. Pagi harinya, Swigger meminta kepada si istri agar sebaiknya pulang ke rumah sebab masalah dirinya masih belum selesai. Swigger harus mencari seseorang bernama O'Brien untuk mengetahui tentang siapa penembak presiden Ukraina yang sebenarnya. Beruntung si istri sangat mengerti dengan kondisi Swigger hingga mulai dari sini mereka pun kembali berpisah. I love you. Love you too. 2 jam kemudian, Swigger sampai di sebuah pedesaan untuk mencari O'Brien sesuai dengan arahan dari adiknya Randy. Swigger bertanya kepada salah satu warung di sana tentang di manakah tempat tinggal O'Brien. Setelah mendapatkan lokasi di mana O'Brien tinggal, Swigger pun berterima kasih lalu pergi ke sana. He don't like company. Behind your... Singkatnya, Swigger telah sampai di kediaman O'Brien yang rumahnya sangat terpencil. Namun sayangnya, Swigger langsung ditodong oleh O'Brien dan bertanya apa maksud dari kedatangannya. Swigger menunjukkan selongsong peluru sambil berkata apakah O'Brien yang telah membuat peluru tersebut. Swigger memohon agar O'Brien menjawabnya karena kedatangannya ke sini hanya untuk menanyakan perihal itu. Dirasa Swigger bukanlah musuh, O'Brien pada akhirnya mengajaknya untuk mengobrol di dalam. Di sini O'Brien mengatakan kalau memang peluru itu adalah buatannya. Lalu Swigger menjelaskan kalau peluru tersebut telah dipakai menghabisi Presiden Ukraina dan Swigger dituduh sebagai pelakunya. Swigger memohon kepada O'Brien agar memberitahu siapa orang yang selalu memakai peluru itu. You want to learn how to find the shooter? So whoever reverse engineered it did something right. A friend said he needed help. Kemudian O'Brien tiba-tiba menunjukkan senjata sniper kepada Swigger dan mengatakan kalau senjata tersebut bernama Black King. Senjata Black King hanya ada 2 di dunia dan yang pertama adalah yang ini serta yang kedua yaitu yang dipakai oleh si penembak presiden Ukraina. O'Brien tidak mengetahui siapa nama sniper itu sehingga lebih baik Swigger mencari tahu saja Black King yang kedua. Karena dengan begitu maka Swigger akan menemukan orang yang sedang Swigger cari. Adegan berpindah kepada Johnson yang kini mendatangi kapten militer sahabatnya. Di sini Johnson bercerita kalau Swigger tidaklah tewas melainkan hanya memalsukan kematiannya. Untuk itu Johnson meminta bantuan kepada si kapten militer agar mengerahkan pasukan untuk memburu Swigger. Karena informasi terakhir yang ia dapat, Swigger sedang pergi ke pedesaan untuk mencari pria bernama O'Brien.
Si kapten militer yang tidak mengetahui Swigger hanya dipitnah, ia pun mengiyahkan permintaan Johnson dan akan segera mengerahkan pasukannya. Di balik itu, terlihat Swigger yang masih mengobrol dengan O'Brien menceritakan tentang pengalaman hidupnya masing-masing. Kemudian, Swigger berterima kasih atas informasi yang telah O'Brien berikan dan kini ia harus pamit pergi untuk mencari senjata Black King yang kedua. Namun, ketika Swigger akan pergi, tiba-tiba si pemilik warung tadi menghubungi O'Brien lalu mengatakan kalau ada satu pasukan tentara yang sedang mencarinya dan sekarang menuju rumah O'Brien. Mendengar hal tersebut, O'Brien meminta Swigger agar tidak dulu pergi karena sebentar lagi mereka akan kedatangan tamu. Dengan cepat, O'Brien dan Swigger mempersiapkan beberapa jebakan untuk menyambut kedatangan pasukan tentara. Let's get ready. When things go south, long guns at the top of the hill. Yeah, just keep your head on a swivel. Tak berselang lama, datanglah pasukan tentara itu hingga inilah yang terjadi. Namun sialnya, kaki O'Brien harus tertembak sementara Swigger terkena ledakan granat. Ketika tersadar, Swigger melihat dua musuhnya yang hendak kabur dan sudah berlari cukup jauh. Swigger pun mengambil Black King milik O'Brien lalu membidik musuhnya dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil meratakan semua musuh, Swigger menghampiri O'Brien untuk melihat keadaannya. Beruntung, O'Brien tidak terluka parah dan hanya tertembak di bagian kaki. Kemudian, Swigger pamit pergi karena dirinya harus mencari senjata Black King yang kedua untuk mengetahui siapa pemiliknya. Tanpa disangka, O'Brien pun memberikan Black King pertamanya karena Swigger sangat cocok memakai senjata tersebut. Find that Black King. We finish it. Malam harinya, terlihat Johnson yang mendatangi atasannya. Di sini, Johnson meminta maaf sebab pasukan tentara yang dikirim telah gagal lagi menghabisi Swigger. Lalu Johnson bertanya siapakah sebenarnya orang yang memerintah si atasan untuk menjebak Swigger serta menghabisi Presiden Ukraina. Si atasan menjawab kalau Johnson tidak perlu tahu dan cukup menuruti semua perintahnya saja. That's gonna be a problem for us. Keesokan harinya terlihat Swigger yang mendatangi acara pameran senjata. Maksud Swigger datang ke tempat itu tentunya untuk mencari informasi tentang keberadaan senjata Black King yang kedua. Setelah cukup lama memantau, Swigger mendatangi bapak-bapak yang merupakan penjual senjata anti. Swigger pun bertanya apakah si bapak tahu tentang di mana keberadaan senjata Black King. Si bapak menjawab tentu saja dirinya sangat tahu karena senjata Black King ada di tangannya. Kemudian si bapak mengeluarkan senjata Black King yang kedua itu sambil mengatakan jika 3 hari yang lalu ada seorang pria bernama Lon Scott yang menjual senjata ini kepada dirinya. Si bapak juga menunjukkan video kehebatan Lon Scott yang sedang latihan menembak dari jarak 1500 yard menggunakan senjata Black King kedua tersebut. Melihat hal itu, Swigger sangat yakin kalau Lon Scott pasti adalah penembak Presiden Ukraina yang sebenarnya. Dengan cepat, Swigger meminta alamat Lon Scott dengan alasan ada hal penting yang harus ia sampaikan. Tanpa mempunyai rasa curiga apapun, si bapak memberikan alamat Lon Scott kepada Swigger yang tinggal di Virginia. Hari itu juga, Swigger langsung pergi ke Virginia untuk mendatangi rumah Lon Scott. Di tengah perjalanan, Swigger sempat menghubungi Susan si FBI untuk memberitahu kalau ia sudah mengetahui pembunuh Presiden Ukraina sebenarnya yaitu Lon Scott. Mendengar hal tersebut, Susan meminta Swigger agar selalu berhati-hati dan ia akan menyusulnya nanti. Lon Scott? That's where I spend most of my... Sepuluh menit kemudian terlihat Johnson yang sedang mendatangi pameran senjata tadi. Alasan Johnson bisa pergi ke sana karena ia diberitahu oleh informannya kalau barusan ada Swigger datang ke pameran dan mengobrol dengan bapak-bapak penjual senjata anti. Lalu Johnson pun langsung saja bertanya kepada si bapak tentang apa saja yang Swigger tanyakan.
Si bapak menjawab kalau Swigger menanyakan tentang senjata Black King kedua dan pemiliknya yaitu Lon Scott. Setelah itu, Johnson menghubungi atasannya lalu memberitahu kalau Swigger sedang memburu seorang pria bernama Lon Scott. Johnson pun bertanya siapakah sebenarnya Lon Scott karena ternyata Johnson juga tidak mengetahuinya. Si atasan menjawab kalau Lon Scott adalah sniper handal yang telah menembak Presiden Ukraina. Jika sampai Swigger dapat menangkap Lon Scott, maka secara otomatis kejahatan mereka semua akan terbongkar. Terlihat Johnson yang mulai panik karena ia tidak menyangka jika Swigger akan bertahan sampai sejauh ini. Adegan berpindah kepada Swigger yang kini telah berhasil menemukan tempat tinggal Lon Scott. Swigger tidak langsung membrutal, melainkan ia melihat dulu keadaan sekitar. Di waktu yang sama, Swigger dihubungi oleh Susan. Di sini, Susan memberitahu kalau ia baru saja mendapatkan info tentang atasan Lon Scott yang merupakan salah satu pejabat tinggi di Rusia bernama Anthony Grigori. Kemungkinan besar dalang di balik pembunuhan Presiden Ukraina itu adalah Anthony. Sehingga Swigger tidak boleh langsung menghabisi Lon Scott demi mengungkap semua orang-orang yang terlibat. Setelah panggilannya dimatikan, Susan mendatangi atasannya di FBI lalu memberitahu tentang Anthony beserta Lon Scott. Susan meminta izin karena sekarang ia akan menguak kasus pembunuhan Presiden Ukraina yang sebenarnya. Mendengar hal tersebut, si atasan tidak bisa memberi izin Susan sebab itu bukan ranah FBI. Namun jika Susan tetap ingin menyelidiki kasus tersebut, si atasan akan berpura-pura menskor Susan supaya ia bebas pergi kemanapun. Pada akhirnya, Susan berterima kasih lalu ia pun pergi menyusul Swigger. Tak berselang lama, Susan datang untuk membantu Swigger. Di sini, Susan memberitahu lagi informasi penting kepada Swigger. Kalau Anthony, si pejabat Rusia, mempunyai sebuah flash disk yang di dalamnya berisi bukti kejahatan perang dan karena alasan itulah ia menghabisi Presiden Ukraina. Jika Swigger ingin membersihkan namanya dari fitnah, maka Swigger harus bisa merebut flash disk tersebut. Pada akhirnya, Swigger pun berambisi untuk merebut flash disk dari tangan Anthony bagaimanapun caranya. Setelah itu, Swigger menghubungi istrinya dan meminta si istri untuk bersembunyi di rumah pondok agar lokasinya tidak diketahui orang. I love you. Di sisi lain, memperlihatkan Johnson yang sedang diperintah oleh atasannya untuk memburu Samsul rekannya sendiri. Si atasan sangat kecewa kepada Samsul karena ternyata dia telah mencuri flash disk penting milik Anthony dan meminta tebusan $10 juta. Padahal yang selama ini yang menggaji mereka semua adalah Anthony yang menjadi dalang di balik penembakan Presiden Ukraina. Mendengar hal tersebut, Johnson pun baru mengetahui kalau bos besar mereka adalah Anthony. Lalu si atasan tidak mau tahu kalau Johnson harus dapat merebut kembali flash disk tersebut dari tangan Samsul. Di balik itu memperlihatkan Swigger dan Susan yang pergi ke sebuah hotel. Ternyata di hotel itulah Anthony tinggal sehingga Swigger dan Susan langsung menuju ke kamar Anthony. Sesampainya di sana, mereka berdua langsung membrutal dengan menghajar para penjaga. Kemudian Swigger dan Susan berhasil menodong Anthony dan meminta flash disknya. Namun Anthony bersumpah kalau flash disk yang dimaksud telah dicuri oleh Samsul rekannya Johnson. Pada akhirnya, Swigger dan Susan memutuskan pergi memburu Samsul saja, yaitu untuk merebut flash disk tersebut. You okay? Yeah. Adegan berpindah kepada Samsul yang akan masuk ke dalam mobil. Namun ketika di dalam, ia langsung ditodong oleh Johnson yang meminta flash disk milik Anthony dikembalikan. Dengan santai, Samsul mengatakan kalau flash disk itu telah ia simpan di tempat rahasia. Sehingga kalau sekarang Johnson menghabisinya, maka sampai kapanpun flash disk tersebut tidak akan diketemukan. Namun apabila Johnson mau melepaskannya, Samsul berjanji akan memberi $2 juta dari hasil tebusan flash disknya nanti. Mendengar $2 juta, si kampret Johnson pun luluh dan ia balik akan mendukung semua aksi Samsul. Di sisi lain, memperlihatkan istri Swigger yang sedang pamit kepada kakaknya untuk pindah ke rumah pondok yang berada di tengah hutan sesuai arahan dari Swigger.
Ternyata semenjak Swigger menjadi buronan, si istri dan anaknya menumpang di rumah sang kakak. When I'll see you again. I'll reach out to you when we're safe, I promise. Bye, Auntie Anne. Goodbye, sweetheart. Satu jam setelah istri Swigger dan anaknya pergi, tiba-tiba sang kakak didatangi oleh dua orang yang mengaku sebagai pengacara. Lalu mereka bertanya apakah istri Swigger ada di sini karena mereka harus mewawancarainya. Sang kakak yang merasa tidak curiga dengan polosnya memberitahu kalau adiknya baru saja pergi ke rumah pondok di tengah hutan. Kemudian mereka berdua berterima kasih lalu pergi dari situ. Sore harinya memperlihatkan Samsul yang sedang mendatangi sebuah ruko. Ternyata di ruko itulah Samsul menyimpan flashdisk milik Anthony dan sekarang ia bermaksud akan mengambilnya. Bukan hanya flashdisk, ternyata Samsul juga mengambil berlian langka milik Anthony yang kalau dijual harganya begitu sangat mahal. Setelah mengambil flashdisk dan berliannya, tiba-tiba Swigger datang dari belakang dan langsung menghajar Samsul. Dengan mudahnya, Swigger dapat melumpuhkan Samsul lalu merebut flashdisk serta berliannya. Selang beberapa saat, datanglah Johnson dan atasannya. Di sini, si atasan mengatakan kalau sekarang dirinya akan berpihak kepada Samsul sama seperti Johnson. Asalkan ia kebagian juga dari hasil tebusan flashdisk dan berliannya nanti. Samsul pun menjawab kalau flashdisk dan berliannya baru saja direbut oleh Swigger. Mendengar itu semua, si atasan hanya bisa ngahuleng karena sekarang urusannya akan menjadi tambah rumit. Malam harinya terlihat istri Swigger yang sudah berada di rumah pondok tengah hutan bersama dengan putrinya. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki sehingga si istri meminta putrinya agar bersembunyi di kolong ranjang. Ternyata itu adalah kedua pengacara palsu tadi yang diperintah Lon Scott untuk mencuri istri dan anak Swigger. Dengan mudahnya, mereka dapat membawa paksa istri beserta anak Swigger tanpa adanya perlawanan. Di waktu yang sama, Swigger mempunyai feeling tidak enak sehingga ia pun mencoba menghubungi istrinya. Swigger dibuat semakin panik tatkala panggilannya tidak diangkat oleh sang istri. 2 jam kemudian terlihat Swigger yang sangat panik karena sampai saat ini istrinya tidak bisa dihubungi. Swigger yakin kalau istri dan anaknya telah diculik dan semua itu pasti ada kaitannya dengan Johnson. Swigger segera menghubungi Johnson lalu bertanya di mana istri dan anaknya sekarang. Johnson menjawab kalau sebaiknya mereka bertemu untuk membicarakan masalah ini. Bobby. Di balik itu memperlihatkan Anthony dan para anak buahnya yang sedang membawa 2 jasad ke dalam mobil. Ternyata itu adalah jasad atasan Johnson dan Samsul yang baru saja Anthony habisi. Anthony menghabisi Samsul sebagai balasan untuknya yang telah berani mencuri flashdisk dan berliannya. Sementara si atasan Johnson Anthony habisi karena dianggap tidak becus dalam bekerja. Keesokan harinya terlihat Swigger yang pergi ke lokasi pertemuan dengan Johnson sambil menenteng senjata. Terlihat di sana juga ada Susan namun ia sengaja bersembunyi untuk menjebak Johnson. Tak lama datanglah Johnson dari belakang sambil menodong Swigger namun beruntung Susan juga balik menodong Johnson. Di sini Johnson akhirnya meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan kepada Swigger. Johnson juga berjanji akan membantu Swigger menyelamatkan istri dan anaknya. Kemudian Johnson mengatakan kalau yang menculik istri dan anak Swigger adalah Lon Scott atas perintah dari Anthony. Mereka ingin melakukan pertukaran antara istri dan anak Swigger dengan flashdisk serta berlian yang ada di tangan Swigger. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Swigger meminta Johnson agar segera mengatur pertukaran itu. Fine, but you play for my team until this is over. You'd be a pile of red dirt right now. Singkat cerita, kini Johnson telah mengatur pertemuan dengan Lon Scott untuk menukar istri dan anak Swigger dengan flashdisk dan berliannya. Dengan cepat, Johnson langsung memberi lokasi pertemuan itu kepada Swigger hingga Swigger pun segera menyiapkan persenjataan. Di sini, Johnson bertanya kenapa Swigger membawa senjata lengkap, bukankah mereka akan bertemu Lon Scott secara baik-baik.
Swigger menjawab kalau Johnson jangan banyak tanya dan ikuti saja semua rencana Swigger jika memang ia tulus membantu Swigger. Alhasil, Johnson pun hanya bisa terdiam dan menuruti semua rencana Swigger. One way or another, this ends in blood. You really think they're gonna let you walk away with the diamonds after I'm dead? A 50 cal? Adegan berpindah kepada Lon Scott yang sedang bersiap juga untuk melakukan pertukaran dengan Swigger. Tak lama ia didatangi oleh Anthony yang mengatakan jika Lon Scott telah mendapatkan plastis dan berliannya, sebaiknya Lon Scott habisi saja Swigger dan semua orang-orang yang membantunya. Kemudian Anthony meminta anak Swigger agar diserahkan kepadanya, sementara Lon Scott pergi ke lokasi pertemuan hanya membawa istri Swigger saja. Rupanya hal itu Anthony lakukan sebagai antisipasi jika Lon Scott gagal menjalankan misi sehingga ia masih mempunyai harapan dengan menyandra anak Swigger. Get out of my way. 2 jam kemudian, Swigger, Susan, dan Johnson sudah sampai di lokasi pertemuan yang berada di salah satu gedung kosong. Di sini, Swigger dan Johnson akan masuk ke dalam sementara Susan ditugaskan untuk mengawasi mereka dari jarak jauh. Dengan cepat, Swigger dan Johnson langsung masuk ke dalam sambil menghabisi satu persatu penjaga. Setelah berhasil menghabisi para penjaga, Swigger tidak juga menemukan keberadaan istri dan anaknya. Ternyata gedung itu hanyalah jebakan untuk Swigger supaya Lon Scott bisa mendapatkan pandangan jelas karena ia akan menembak Swigger dari jarak yang sangat jauh. Beruntung, Swigger menyadari hal tersebut dan ia pun mengalihkan pandangan Lon Scott dengan menggunakan satu jasad musuh. Alhasil, Swigger dan Johnson dapat keluar dari gedung tersebut. Tak berselang lama, Swigger mendapat pesan dari Lon Scott yang memintanya untuk datang ke sebuah lapangan golf. Awalnya, Swigger ragu sebab ia takut jika Lon Scott hanya akan menjebaknya lagi. Namun Johnson mengatakan untuk pertemuan kali ini mereka harus lebih cerdas dan akan balik menjebak Lon Scott. Pada akhirnya Johnson dan Susan akan menjadi sniper dari jarak jauh mencari keberadaan di mana Lon Scott nanti membidik. Sedangkan Swigger akan bergerak cepat ketika melakukan pertukaran tersebut. Singkat cerita, setibanya mereka di sana, Johnson dan Susan naik ke atap balkon untuk mencari titik keberadaan Lon Scott. Sedangkan untuk Swigger, ia akan turun ke lapangan melakukan pertukaran dengan tangan kanan Lon Scott. Tak lama datanglah tangan kanan Lon Scott sambil menyandra istri Swigger. Di sini Swigger bertanya kenapa si tangan kanan hanya membawa istrinya saja dan di mana anaknya sekarang. Orang itu menjawab jika Swigger telah memberikan flashdisk dan berliannya, maka ia akan memberitahu keberadaan anak Swigger. Yang padahal kita tahu jika anak Swigger telah dibawa oleh Anthony. Di waktu yang sama, terlihat Lon Scott yang sedang membidik Swigger dari jarak jauh dengan menggunakan senjata snipernya. Namun ketika melesatkan tembakan, inilah yang terjadi. Lon Scott pun akhirnya tewas karena Johnson berhasil menembaknya duluan dari atap balkon. Kemudian Johnson membidik tangan kanan Lon Scott yang masih menyandra istri Swigger dan inilah aksinya. Hanya dengan satu kali tembakan, Johnson dapat menembak perut si tangan kanan yang membuatnya sekarat. Setelah itu, Swigger dan istrinya bertanya kepada si tangan kanan tentang di mana keberadaan putri mereka sekarang. Namun, si tangan kanan tidak mau memberitahu hingga dengan cepat istri Swigger langsung menghabisinya. I'm a swagger. Keesokan harinya memperlihatkan Antonia sedang memberikan kue dan segelas susu kepada anak Swigger. Ternyata saat ini Anthony menyekap anak Swigger di kedutaan Rusia. Di balik itu terlihat Susan yang berhasil mendapatkan informasi kalau Anthony sedang berada di kedutaan Rusia. Susan yakin jika anak Swigger juga pasti ada di sana dan sedang disekap oleh Anthony. Pada akhirnya Swigger memutuskan untuk menyusup ke sana dengan berpura-pura menjadi penjaga. Sesampainya di kedutaan Rusia, Swigger langsung saja masuk dan memeriksa satu persatu ruangan. Namun, Swigger tidak menemukan anaknya hingga ia memutuskan untuk mencari ke ruangan bawah tanah. Di sana, Swigger melihat satu kamar yang dijaga oleh beberapa penjaga. Tentu, Swigger merasa curiga dan langsung melumpuhkan para penjaga itu.
Setelah berhasil melumpuhkan para penjaga, Swigger masuk ke dalam kamar dan benar saja di sana ada anak Swigger. Kemudian Swigger sengaja memicu kebakaran di kamar itu untuk mengalihkan perhatian para penjaga yang lain. Alhasil, Swigger dapat membawa keluar anaknya dengan mudah tanpa harus melumpuhkan lagi para penjaga. Setelah itu, Swigger membawa anaknya pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan istrinya. Sesampainya di sana, terlihat si istri yang sangat bahagia karena sekarang anak mereka telah kembali. Di sini, Swigger meminta istrinya agar pergi ke suatu villa yang sudah ia sewa, sementara Swigger sendiri masih ada satu lagi urusan, yaitu memburu Anthony. Swigger tidak lupa memberikan flashdisk milik Anthony kepada istrinya dan berpesan jika ia tidak kembali, maka berikanlah flashdisk tersebut kepada Susan. Don't, I'm not doing that again. Sweetheart. Di sisi lain, memperlihatkan Anthony yang baru mendapat kabar dari Duta Besar Rusia kalau Swigger berhasil membawa anaknya. Si Duta Besar menyarankan agar Anthony sebaiknya pulang saja ke Rusia karena Swigger pasti akan memburu Anthony. Namun ternyata sebelum Anthony mendapatkan kembali flashdisknya, ia tidak akan pernah kembali pulang ke Rusia. Sebab di dalam flashdisk itu terdapat bukti kejahatan perang atas kasus pembunuhannya terhadap Presiden Ukraina. Kemudian Anthony melacak keberadaan anak Swigger karena ternyata saat Anthony memberikan kue dan susu pada anak Swigger, ia sudah memasukkan alat pelacak kecil di dalam kue tersebut. Adegan kembali kepada Swigger yang sekarang berada di sebuah bukit. Lalu Swigger menghubungi Anthony dan memintanya datang ke bukit ini jika Anthony menginginkan flashdisknya. Rupanya Swigger sudah mempunyai rencana untuk memancing Anthony datang dan menghabisinya. Namun sayang, Anthony tidak sebodoh itu karena ia segera memerintahkan pasukan Rusia untuk menangkap Swigger di bukit tersebut. Sedangkan untuk Anthony sendiri, ia akan mendatangi lokasi keberadaan anak Swigger sesuai dari arahan alat pelacak. Sementara itu, Swigger menghubungi Johnson yang sedang bersama Susan. Di sini, Swigger meminta bantuan Johnson dan Susan untuk datang ke bukit hingga tanpa menunggu lama, mereka pun pergi ke sana. Singkatnya, pasukan Rusia yang diutus Anthony telah sampai di bukit. Dengan mengandalkan snipernya, Swigger langsung saja menghabisi mereka satu persatu. Di tengah pertempuran, pasukan Rusia meledakkan bom asap yang seketika mengganggu pandangan Swigger. Akibat dari hal tersebut, Swigger tidak bisa lagi membidik mereka dan terpaksa harus menembaknya dari jarak dekat. Di balik itu, memperlihatkan Susan dan Johnson yang baru sampai di bukit. Terlihat juga di sana Susan membawa pasukan FBI hingga dengan cepat mereka langsung naik ke atas untuk membantu Swigger. Berkat bantuan dari mereka, pada akhirnya Swigger dapat meratakan pasukan Rusia suruhan Anthony. Lalu sebagai bentuk terima kasihnya, Swigger memberikan berlian milik Anthony kepada Johnson untuk dibagi dua dengan Susan. Di sisi lain, memperlihatkan Anthony yang kini telah sampai di villa tempat istri dan anak Swigger berada. Anthony langsung saja memberondong villa itu dengan tembakan dan meminta istri dan anak Swigger keluar. Beruntung, si istri langsung menghubungi Swigger untuk memberitahu jika di luar ada Anthony yang mengancamnya dengan tembakan. Mendengar hal tersebut, Swigger pun langsung naik ke atas batu. Lalu ia mengeluarkan senjata Black King dan diarahkan ke sisi timur. Meskipun jaraknya sangat jauh, ternyata Swigger akan berusaha membidik Anthony dari sana dengan menggunakan senjata Black King hingga inilah aksinya. Pada akhirnya, Anthony dapat dihabisi dari jarak yang sangat jauh dan hal itu juga merupakan tembakan terbaik dan terjauh sepanjang masa. Beberapa hari kemudian, Swigger ditemani Susan akan diwawancarai oleh penasehat keamanan nasional terkait tuduhan atas penembakan Presiden Ukraina. Di sini, Swigger langsung saja memberikan flashdisk milik Anthony kepada si penasehat karena di dalam flashdisk itu semuanya akan terungkap.
Setelah memeriksa flash disk tersebut, pada akhirnya Swigger dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari segala tuntutan, serta mendapat kompensasi uang dari pemerintah. Sebelum pulang ke rumah, Swigger berterima kasih kepada Susan karena ia telah banyak membantunya. Swigger juga mengatakan jika berlian milik Anthony telah ia titipkan kepada Johnson untuk dibagi dua dengan Susan. Bye, Marine. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Blind Movie.